Jika di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 akan kembali bersama Sriwijaya FC. Henry Susilo mengakui sudah memiliki ikatan kedekatan dengan klub Sriwijaya FC dan Kota Palembang. Peluang Henry Susilo untuk kembali mengarsiteki Sriwijaya FC di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 masih terbuka lebar. Henry Susilo mengakui tetap akan memprioritaskan Sriwijaya FC jika kembali dilirik oleh manajemen klub untuk menakodai skuad SFC di musim baru nanti. Meski belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan manajemen klub SFC, Henry Susilo mengaku sudah nyaman untuk melatih klub sepak bola kebanggaan warga Sumatera Selatan ini. Ya, itu maksud saya ya. Sangat terbuka ya. Yang jelas dari dulu memang saya nyaman di sini. Henry Susilo sendiri berhasil menyelamatkan skuad SFC dari jurang degradasi setelah mampu membawa SFC memuncaki klasemen grup A babak playoff degradasi musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.